Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, alhamdulillah 21 hari atau 20 hari setelah tanam lebih kurang. Ini keadaan cabai rawit sultan saya update perkembangannya. Pada hari ini saya akan melakukan pemupukan kocor. Jadi perkembangannya di sini alhamdulillah ini sudah terlihat tunas baru, tunas harapan. Harapan bagi petani ya, sahabat. Oke, ini juga sudah mulai ada tunas barunya, tapi tidak semua, ini belum. Dan ini yang umur 20 hari setelah tanam, 4 bedengan atau 4 petak. Sahabat, untuk pemupukan kocor di umur 20 hari setelah tanam ini, saya pakai NPK Mutiara. Ini cukup NPK Mutiara saja saya pakai untuk yang 4 bedengan. Ini takarannya, ini lebih kurang sebesar aqua gelas. Ini satu ini penuh ya. Untuk satu tangki kocor lebih kurang isinya 20 liter. Sampai benar-benar larut ya sahabat. Bismillah, untuk dosis lebih kurang seperti biasa. Ya, untuk dosis seperti biasa ya sahabat. Ini lebih kurang 100 sampai 150 ml per lubang tanam.